Hai semua, balik lagi bersama terbantu.com. Kali ini aku akan memberikan tutorial bagaimana caranya menambahkan musik di aplikasi KineMaster. Biasanya kan kita ketika membuat video di KineMaster hanya ada suara dari video aslinya saja. Sebenarnya ada triknya, ada caranya agar kita bisa menambahkan musik ke dalam video yang kita edit di KineMaster. Caranya cukup mudah. Kalian buka aplikasi KineMaster-nya, kemudian pilih aspek rasio berapa terserah, gunakan sesuai video yang kalian punya. Di sini misalkan saya ada 16 banding 9, berarti harus memasukkan video yang ukurannya 16 banding 9. Nah, di sini ada beberapa video, contohnya video ini. Kemudian pilih checklist. Nah, ini kan video aslinya itu suara di motor yang sedang jalan gitu. Kita bisa menambahkan video atau video ini, kita bisa menambahkan lagu. Kita bisa menambahkan lagu yang ada di dalam galeri handphone kita. Jadi bisa kita dengarkan lagu sesuai apa yang kita suka. Mau lagu pop, mau lagu rock, mau lagu jazz, semua bisa. Caranya kalian pilih di mana letak menyimpan lagunya, bisa di awal, di akhir, di tengah, atau di mana saja. Misalkan ini aku taruh lagunya di awal ya. Kalian pilih menu audio. Nah, di sini semua lagu yang kalian ada di handphone ada di sini. Tinggal pilih. Misalkan saya mau pilih yang ada di folder khusus. Foldernya folder download misalkan. Kalian pilih folder kemudian pilih download. Nah, ini lagu-lagu yang hanya ada di folder download. Kemudian aku memilih lagu, tinggal kalau mau dengerin kita klik dulu. Nah, untuk preview lagunya kita pilih play. Jika oke, ingin menggunakan lagu ini, kalian pilih tanda plus. Nah, maka lagunya otomatis akan terinput ke dalam video tersebut. Jadi ketika kita play videonya akan ada musiknya. Biar lebih bagus kita mute-kan, kita matikan suara video yang ada, suara yang ada di dalam video, dengan cara klik videonya kemudian pilih ini sampai ada silang merah, kemudian checklist. Jadi video, suara dari video aslinya tidak kedengaran, yang kedengaran hanya suara musiknya saja. Jadi kita play. Nah, kan jadi lebih bagus. Nah, itulah caranya bagaimana memasukkan musik ke dalam video di aplikasi KineMaster agar lebih bagus hasilnya, lebih bebas sesuai yang kita inginkan. Kalau videonya sedih ya kasih lagu sedih, kalau videonya senang kasih video senang, dan lain sebagainya, terserah kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan tentunya subscribe. Terima kasih. Oh iya, untuk mengekspornya kalian bisa pilih menu yang di atas. Kemudian pilih. Ini kualitasnya, tinggal pilih export. Nanti hasilnya sudah bisa kalian dengarkan. Terima kasih.